Beast I'm mean, I'm so Hospital... I am the best, I show ya I'm crazy, I'm monster. I'm really not unique doctor. The streets, shoots, and know No one's gonna wanna hear you cry. And as we just say goodbye, I don't wanna go so astronaut. La da da da, la da 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 la da 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 la da Yo halo 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 kembali lagi bersama gua Lucy dan pada video kali ini gua masih bermain Revelation mobile lagi ya guys ya dikarenakan ternyata belum tamat <laughs> maksudnya tamat itu belum ada yang belum gua kelarin gitu ya nah jadi kalau kita kan adventure kurang abdol kalau di logbook dan terus wait a minute di logbook dan terus di scanning fotonya itu kurang lengkap gitu ya Jadi di link ini ada 34 tempat uh, untuk skenik fotonya ini ya guys ya Nah nanti di sini bakal gua kasih lihat tuh untuk titik koordinatnya dan gimana cara dapetin foto-fotonya ke 34 scanning foto ini ya guys ya Nah kita langsung aja menuju ke tempat scanning foto yang pertama dimana untuk titik lokasinya kalian bisa menuju ke Yingling County dulu dan terus kalian tulis di titik lokasinya ini 287 122 ya guys ya. Nah, di sini ya. 287 122. Dia langsung menuju auto ke tempat fotonya. Nah, ini yang pertama ya. Di sini yang pertama, ini bisa kalian ini, bisa kalian catat ya 288121 gitu ya atau enggak yang sesuai dengan titik koordinat gua pertama tadi terus kalian foto aja ini untuk titik lokasi yang pertama ya Tian Huang Field namanya oke langsung aja kita foto jadi lumayan banget ya satu foto itu nambahin 30 XP adventure nya jadi lumayan gitu ya oke kita lanjut untuk yang kedua itu bisa kita tulis aja di sini 301 dan terus yang di sebelahnya itu adalah 241 ya guys ya. Nah, seperti ini. Dia e, walaupun kayak ada Unable pet finding atau kayak gimana-gimana ya, is oke okay aja ya, ikutin aja pokoknya. Nah, dia ada di daerah sini. Nah, ini dia ya guys ya. Ini untuk scanning foto yang kedua, lokasinya nama tempatnya itu Wine Mills ya guys ya ini mungkin gue bakal mempercepat ya jadi gue dari scan foto kedua ini gue langsung tulis lagi untuk ke titik yang ketiga dimana di sini bisa kalian ikutin lagi 4, 3, 7 1, 9, 1 ya guys ya ini sorry banget ya sorry banget gue lagi record ya nah gue sempat bingung gue sempat bingung banget tuh karena apa? karena e, di akun gue yang lucy dan juga yang di akun si palen itu kan udah semua ya, jadi gue bingung gitu pakai apa ya, pakai akun siapa ya, buat e, foto ini ya gitu. Oke kita lanjut untuk scanning foto yang ketiga dia ada di daerah sini ya guys ya. Kenapa gue kesini, iya kan? Kenapa gue ke atas? tadi titik koordinat ya. Kalian di titik koordinat tadi Terus maju ke arah sini Nah ini dia Ini stone statue ya Jadi e, patung dari kucing ini Untuk itunya Scanning fotonya Ini yang ketiga tadi ya Dari titik koordinat yang gua kasih tadi Terus kita lanjut Untuk titik koordinat yang selanjutnya Ada di 517 Eh sorry 517171 ya guys ya Ini dia atau mungkin nanti bakal gua itu ya gua tulis di pin komen untuk titik-titik koordinatnya jadi biar mempermudah kalian juga nih yingling town ya nah kalian foto aja berarti kita sudah dapetin empat tempat scanning foto ya di sini oke karena sudah empat kita lanjut ke titik lokasi yang kelima Dimana untuk titik lokasi yang kelima bisa kalian tulis lagi enam 22, triple 2 ya guys ya. Dia ada di dekat sini. Nah, ini dia. Eh, Dia bingung kayak gitu. Nah, pokoknya di sini ya. Oke, langsung kita foto aja. Ini titik lokasi yang kelima dari kita Drang Paeli namanya lanjut lagi kita menuju ke titik lokasi yang selanjutnya ada di 619 dan selanjutnya itu 272 ya guys ya nah dia ada di atas sini di dalam sini ya mungkin kalian sudah nih yang di dalam sini tapi gua harus nunjukin satu persatu walaupun kalian udah ya kan jadi nggak ada yang keskip nih gua gua liatinnya ya Oke, okay, Rackenery Brew udah juga. Di sini berarti kita sudah 6 tadi ya. Udah 6. Nah, ini Rabuju ya. Kalau kalian bingung nggak ada di pasar tadi, mungkin kalian bisa nemuinnya sampai di sini ya, guys ya. Pokoknya kalian cari aja di daerah-daerah pasarnya Rabuju. Oke, okay, ini sudah 6. Kita lanjut ke lokasi yang ketujuh. Itu ada di 642. Dan yang selanjutnya itu 166 ini untuk titik-titik koordinatnya ya guys ya dia ada di ujung sini nah rumah ini ya guys ya nah ini dia nama rumahnya apa ya clean hit clean hit house ya gitu ya kok clean nah berarti kita sudah dapatin yang ketujuh ya guys ya Oke kita lanjut ke yang 8 Di 8 itu kalian bisa masukin 527 Wait 527216 Ini untuk titik-titik koordinat Untuk titik spot foto ya guys ya Ini khusus untuk titik spot foto ya Ini berarti yang ke 8 Dia ada di tengah sini Di tengah pasar sini Loh kok kesini ya kan Wait a minute Ini dia untuk titik fotonya Nah, pokoknya, kalau kalian ngikutin titik gua tadi, kalian lihat aja di sekitar. Pokoknya, dia ada di dekat deket dari titik koordinat yang gua kasih, ya. ya rekon, uh, rekon, air market sudah, nih, market, ya, nama tempatnya. Kita lanjut untuk ke titik spot yang ke-9, dimana untuk titik spot yang 9, bisa kalian masukin lagi 689271 di sini, ya, guys, ya. sambil menunggu lagi. Head, udah ya, udah sampai. Nah, dia ada di daerah sini. Nah, ini dia. ephemeral live ya. Oke, ini 9. Lanjut untuk 10. Untuk titik spot yang ke-10 bisa kalian masukin lagi juga ini 515 terus 244. Untuk titik-titik koordinatnya ya, guys ya. ini dia kita sudah sampai ya nah di sini untuk titik scanning pot yang selanjutnya tadi scanning foto ya rekoner very stream namanya oke di sini sudah 10 10 terus untuk titik lokasi yang selanjutnya yang ke 11 berarti ya 520 520 dan terus di sini 283 sebenarnya itu ada di depan sini doang kalian gak perlu nggak perlu nulis apa titik titik mapnya tadi karena mungkin kalian sudah lihat ya nah ini dia dari nomor yang tadi 10 tadi kalian maju sedikit itu bakal menemukan pop forest ya namanya nah ini untuk titik yang ke 11 kita lanjut Untuk titik spot yang selanjutnya Ke 12 berarti 5, 4, 6 5, 5 4, 6 di sini 3, 3, 2, uh, 4 ya guys ya Kok 2 gue Nah di sini nah, Dia ada di deket-deket dari sini Wait kita cari dulu sedikit Nah ini dia Ini ke 12 berarti ya kok kayak moto tanah doang ya kan ini yang ke-12 gapau phone namanya Oke kita lanjut untuk titik spot yang ke-13 ini mungkin juga kalian juga udah karena mungkin ngeliat video gue yang ngambilin chest yang ada di ingling County ya jadi tapi gua ituin aja gue tulis aja tetap 471 dan di sini 352 karena mungkin memang beberapa ada yang belum ngikutin fotonya ini sama sekali ya jadi mungkin bisa mempermudah kalian karena tinggal tonton video terus catat titik koordinatnya terus menuju ke lokasinya ya udah ya guys ya kayak di sini udah 13 foto kita dapatkan ini rainbow stone or cap ya guys ya dan untuk titik spot yang ke-14 238 137 ya guys ya. Nah, ini dia. Bisa kalian ikut-ikutin aja untuk titik koordinatnya dan kemungkinan bakal gua tulis di pin komen nanti untuk titik-titik koordinat yang gua tulis tadi ya. Jadi untuk mempermudah aja jadi kalian tinggal copy paste lagi, ya kan guys ya. Nah, di sini untuk tempatnya. Nah, ini dia ya guys ya uh, Wait Wait a minute Wait a minute Oke okay, sudah 14 Aduh Oke okay, Kita lanjut untuk uh, Scan foto yang selanjutnya ya Scan foto yang selanjutnya Itu kalian harus beberapa ada ngomong sama NPC Yang dimana itu terkait dengan quest rumor ya guys ya Nah jadi mungkin kalian bisa langsung aja nih ikutin itu gua dulu kalian bisa ikutin 530 dan terus di sini 204 ya guys ya nah ini untuk titik lokasi foto kita scanning foto yang ke 15 mungkin betul ya 15 ya nah dia ada di daerah pasar sini ya guys ya nah ini kebetulan juga gua uh, notet juga ke kalian kalian bisa lihat ya setiap kali gua upload video misalnya di sini ada night berarti itu malam hari ya guys ya jadi pastiin keadaannya itu sama dengan posisi dalam video yang gua record ini ya guys ya oke okay. nah jadi untuk titik foto yang selanjutnya ini kalian bisa lihat ada NPC grocery store boss nah kalian langsung aja di sini ada gambar atau interaksi mata kalian langsung aja interaksi sama dia nah, comment tag look bla 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 terus ya kayak gini "Ac is not too much katanya dan nanti kalian bakal langsung dapatin money cat mac ya di sini ya nah ini dia untuk lokasi fotonya tadi jadi di sini kita sudah dapetin 15 titik lokasi untuk fotonya oke gua pastiin di sini gua sudah dapetin 15 titik untuk scanning fotonya nih ya 15 titik scanning foto di Yingling County ya Oke okay, kita lanjut untuk lokasi yang selanjutnya itu masih di daerah dari sini juga <coughs> bentar gua batuk-batuk ya sorry banget dan kita menuju ke lokasi yang ada di daerah sini teleport aja ke sini ke 704254 ini kalian teleport ke sini dan terus kalian masuk ini kalian masuk ke daerah sini nah nanti kalian e, mendapatkan kucing ini ya guys ya nah kucing ini terus kalian interaksi aja er bla bla do you know why money cat bla 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 kayak gitu Oke terus ikutin dialognya dan kita telah dapatin money cat save ya guys ya oke kita lanjut berarti kita sudah dapatin 16 titik foto ya dan untuk titik foto yang selanjutnya itu bisa kalian langsung cari lagi di sini untuk ini kalau misalnya posisi kalian pagi ya. Nah, kalau kalian pagi itu kalian bisa langsung menuju ke tempat sini ya. Ini dia untuk tempatnya. Eh di daerah sini. Atau bisa kalian masukin ini untuk titik koordinatnya nanti gua bakal kasih 424. 424 dan di sini 168 ya guys ya. Nah, dia ada di sini. Nah, di daerah perkebunan ini nanti kalian bakal nemuin NPC. Nah, ini dia NPC yang gue maksud tadi. Nah, terus kalian deketin. Nah, dia kun pumpkin mami ya namanya, namanya ya guys ya. Nih, kalian pencet yang di sini ya guys ya. Ini kan ada gambar mata, jangan pencet yang ini. Ini kalau kalau yang dialog chat dialog ini doang nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, jadi gue pencet yang matanya terus ada cutscene sedikit ada dialog sedikit yang bisa kita ikutin Nah, terus kita lihat di sini sudah ya guys ya. Berarti di yang link sudah kita dapatkan 6 uh, 17 ya. Oke, kita lanjut karena masih pagi, keburu pagi dan masih ada waktu 10 menit. <laughs> masih ada waktu 10 menit ya. Jadi di sini kita tulis 213 sorry, 213 terus 162. Nah, dia di ada di sini ya guys ya. Ini untuk NPC yang selanjutnya. Come on hurry up bla 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 kita mungkin kita skip-skip aja ya karena gue perlu cepat juga ini untuk nge-trigger quest -nya. Ini kan ada sisa 2 lagi dan terus kita dapetin sudah 18. Oke, okay, untuk lokasi yang selanjutnya scan fotonya. Ini bisa kalian ikutin lagi. Dan untuk titik spot foto yang selanjutnya, kalian balik menuju ke sini ya guys ya yang ini, ini di sini ada ada teleport ya, ini bisa kalian lihat di antara Stone Status sama Tianhuang Field, nah itu ada teleport dan kalian maju sedikit, nah di sini nanti, nah ini dia, kalian bisa interaksi ke sini ya guys ya, jadi jangan terbang, pokoknya kalian pelan pelan aja cari di daerah dari sininya, nah, terus kalian pencet interaksi, follow the smell ada ya, nah ini antara ke sini atau ke sana gitu ya. Jadi kita ikutin aja untuk baunya ini tadi. Where, where is that? Where is that? Wait, 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 wait. hilang? Oh, lah. Kocak. Nah, ini dia guys ya. Nah ini dia, tekan PC-nya. Uncle Ra. ya. Uncle Ray lagi. Oke, okay, kita sudah dapatin lagi di sini untuk titik lokasi foto atau scanner scanner mapnya ini. Ini agak ya agak susah sih. Ini udah 19 berarti ya kita ya. Gue akuin untuk map ini susah sih. So, we're going to the next we're going to the next spot I guess nah, kita sudah di titik lokasi titik koordinat gua 313147 ya guys ya kalian bisa ikutin lagi and here nah if you see this crow if you see this crow kalau kalian lihat ada crow di sini nah ini salah satu dari nge-trigger uh, quest ya bukan quest yang scanning foto itu tadi ini kalian trigger aja di sini, kuak 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 bla bla bla. Oh, Gue bunuh dulu. Nah, gua bunuh dulu ternyata. Oke, okay, setelah crownnya tadi kita bunuh, terus kita interaksi aja rabuter. Bla 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 bla, ikuti aja atau bisa kalian skip skip. Nah, ini wet glassman ya. Kita sudah mendapatkan wet glassman di sini satu. Dan untuk yang selanjutnya sini untuk titik lokasi yang selanjutnya kalian bisa menuju ke tempat Harpers Perry ini ya guys ya di dem, dimana di lokasi dari ada Res ini lagi mancing gitu ya nah terus ini kan posisinya gua nun ya nun I mean kayak siang atau sore hari gitu baru ada muncul NPC nya kalian deketin nah terus ada gambar mata kalian klik aja ini gambar matanya you sit down uh, apa katanya the fishing economy okay. impact you sit down oke jadi kita di sini disuruh duduk ya Nah, kita duduk dulu. Terus kita klik di sini. Nah, dan this is it ya guys ya. Terus ada cutscene yang bisa kita skip juga atau nanti mungkin kalian bisa langsung lihat aja ya untuk cutscene-nya ini. Nah, kita dapetin link Conti namanya. Nah, ini dia guys ya. Berarti di link kita sudah dapetin 21. 21 ya rebroadcast broadcast kayak ini kayak gini kalau sudah kalian nggak penting lagi itu nggak perlu lagi karena cuma rebroadcast broadcast doang oke okay, di sini sudah 21 untuk scanning fotonya sedikit di sini ya guys ya mengenai dari scanning foto ini dimana ke 15 dan seterusnya sampai 34 itu kalian harus Nge-trigger dari NPC, salah satu NPC-nya yang ada seperti ini ya, jadi ada rakunera terus ada ini eh uh, in tombol interaksi yang gambar mata. Nah, itu nanti kalian bakal dapetin, bakal dapetin scanning foto-fotonya ya, guys ya, dan juga di situ nanti ada kayak quest, quest rumor juga ya, seperti itu, seperti itulah, mungkin bakalan gua kasih tahu untuk lokasi-lokasinya aja. Nah ini dia nih untuk lokasi yang pertama mungkin udah ada di video tadi Dan yang selanjutnya itu kalian bisa langsung menuju ke arah dari teleport ini ya Sulan County, nah di Sulan County ini juga ada ya Terus ke sini Nah di Sulon County itu kalian masuk ke Trade Hub ya guys ya. Mungkin kalian udah tahu Trade Hub ada di mana. Ini gue liatin aja. Nah jadi ini kan ada patung kucing yang di Trade Hub ini. Nah ini kalian pencet F aja ya guys ya. Atau kalian klik dari patung kucingnya itu. dan sidat kalian bisa dapetin kalian bisa dapetin scanning foto salah satunya yang tadi dan terus juga yang ada di Sulan Conti ini bakal gua kasih lihat juga ya nah dari Sulan Conti kalian ke toko bunga yang ada di sini nah di sini ya guys ya nanti ada NPC NPC nya itu cowok berdiri di daerah sini nah ini entah kalian pantauin aja mungkin siang atau mungkin malam ya jadi se selain yang ada di video ini gitu ya tapi kayak sepertinya malam deh pokoknya malam NPC nya nanti ada di sini berdiri ya guys ya ini untuk lokasi yang selanjutnya kayak terus gue balik ke Yingling County lagi kita langsung masuk ke sini 545 407 nah ini dia kalian masuk ke dalam goa yang ada di daerah sini di Pok Forest nah terus kalian masuk ke dalam lagi Nah, dia itu ada di sini ya, guys ya. Nah, ini dia. Ini juga nanti kalian tunggu aja Pokoknya gue ngasih tahu kalian lokasinya aja, tapi belum belum dapat ini untuk ketrigger dari rumornya kayak gimana ya. Ini untuk lokasi yang selanjutnya tadi dan yang seterusnya, tuh kalian bisa ke lubung lubung apa ya ini ya? Windmill itu apa sih sebutannya? Pokoknya tiga dua empat. Dan terus untuk sebelahnya 238 ya guys ya Nah ini dia lokasinya Lokasinya ada di sini Nah nanti NPC ini yang bisa diajak ngobrol ya guys ya Oke dan untuk lokasi yang selanjutnya Kalian bisa ikutin lagi di sini 213 dan 162 untuk lokasi-lokasi dari scanning fotonya ya guys ya. Nah dia ada di sini, nih di kapal ini harusnya. Cuman eh, kalian coba aja nanti tunggu malam hari ya. Kalian tunggu malam hari, nah terus yang ada di sini juga ya. Mungkin gua ulangin lagi ya. Kita balik ke pasar dulu. Supaya yang tadi ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Yang lokasi yang gue tunjukin tadi ada lima. Terus yang di sulan juga ada dua ya. Itu udah tujuh. Nah ini satu. Terus nanti yang di sini juga satu. Ini kucing yang ini. Nah kucing yang ini juga satu. Dan uh, kucingnya tadi itu kan ada empat berarti ya. Yang di atas juga ada satu. Nah dan seterusnya dia tuh sebenarnya ada di sini juga nih di daerah rumah ini. Cuman entah kenapa juga ini belum ke trigger ya. Gua udah nungguin dari pagi ke malam terus ke siang terus ke sore lagi ke malam lagi tetap gak ada muncul apa-apa di NPC-nya. Mungkin nunggu cuaca yang kayak ada yang nunggu sampai badai salju kayak gitu-gitu ya. Dan sekali foto yang selanjutnya juga ada di sini. Wait a nah di sini, di sini nanti ada rakun yang duduk. Cuman ini nunggu salju. Nah di sininya salju ya. Jadi di yang link county itu turun salju baru kalian kesini. Nanti ada muncul NPC-nya, rakunernya satu duduk di daerah sini. Pokoknya satu aja rakunnya. Oke lanjut head. Nah dia ada di NPC ini sebenarnya. Nah, ini dia. Seharusnya ada di sini juga. Dan terus juga nanti ada yang di deket chest yang di ladang padi, ladang gandum itu. Mungkin gua kasih lihat juga untuk lokasinya 285 -222. Tapi ini harus menyelesaikan kayak ada rumor quest, terus ada kayak quest-quest kayak gitu ya guys ya. 282 222. nggak bisa ya internet connection is not stable ternyata. Nah, di sini harusnya. Nah, jadi ada nanti rakunnya itu ada di sebelah sini. Sebelah kanan dari rodanya ini ya, guys ya. Oke, lanjut. 303 254. Nah, nanti juga ada di sini untuk NPC yang selanjutnya. Tapi kalian harus mempunyai tiga item quest dulu. Itu tentunya nanti bakal gue bahas lagi kalau sudah gua menemukan item quest itu ya guys ya. E, 582 582 224 Nah ini lebih tepatnya yang ada di panggung dari sini ya Dari pasar itu ada panggung Dia ke depannya gitu Nah di sini Nah di sini seharusnya ada NPC juga duduk Dan NPC duduk Pokoknya Rakunnya itu duduk di sini Dan terus ini ada NPC laki-laki Oke ya guys ya dan terus untuk lokasi yang selanjutnya itu ada di 596338 Ini bisa kalian catat-catat aja dulu Atau kalian ingat-ingatin ya Untuk lokasi-lokasinya Kali aja NPC-nya muncul seketika gitu ya Tanpa kalian trigger apapun ya kan Gue ngasih tahu untuk lokasinya aja Nah dia ada di daerah sini sini dia ya guys ya nah di depan sini nanti ada NPC dua dua NPC pokoknya kayak ada inglot gitu terus ada rakun rakun itu satu dan untuk lokasi yang terakhir kita balik lagi ke pasar tadi dan untuk titik koordinatnya adalah 563 185 ya guys ya and then it's here. Nah, dia ada di sini. Di ramo ini nanti ada NPC juga rakun, tapi rakunnya itu kayak cewek kayak gitu. Terus di atas di pokoknya duduknya di sini deh. Gue lupa itu cewek apa cowok ya. Duduknya di kanan sini NPC-nya. Dan nanti ada lambang yang gambar mata itu di atas kepala NPC-nya ya guys ya. Nih like this lambangnya itu seperti ini ya gua liatin ya ini lambangnya seperti ini ya nah so jadi itu untuk lokasi-lokasi scanning foto scanning fotonya yang ada di konti Konti dan totalnya itu ada 34 ya mungkin kalian bisa lihat dari video gua yang sebelum ini ya kan so mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe jika kalian suka dengan videonya ya guys ya Mungkin uh, dari video ini kurang maksimal karena gue nggak nemuin NPC NPC-nya, tapi gue ngasih tahu ke kalian clue-nya dari segi lokasinya dan juga di lokasi tersebut nanti ada NPC apa NPC apanya ya guys ya. Jadi kalian bisa dapatin untuk scan scan fotonya itu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Thank you for watching. Lucy is here. See you and goodbye.